Sang tokoh utama, makhluk humanoid tanpa mulut yang akan kita sebut sebagai humanoid MC, terbangun di dalam dunia aneh yang dipenuhi dengan gumpalan daging, kulit, dan tulang yang menyatu dalam satu kesatuan. Merangkak keluar dari jeratan yang menahan sekujur tubuhnya, sekilas ia mendapat penglihatan berupa sebuah menara raksasa di hamparan gurun yang sunyi. Namun belum sempat menapakkan kaki di atas tanah, ia terjatuh dari ketinggian. Tubuh humanoid MC terhempas ke bagian dasar, dan setelah kehilangan kesadaran beberapa saat, ia pun bangkit berdiri dan menyusuri area demi area yang tampak seperti labirin besar membingungkan. Seisi area dipenuhi dengan berbagai teknologi asing dan mekanisme kunci yang beragam, memaksanya untuk menyelesaikan berbagai puzzle demi mencapai tingkatan lebih tinggi. Seperti video ini yang tidak memiliki pembukaan, begitulah kisah Scorn dimulai. Dunia, kisah, dan makhluk yang terkesan absurd dan menjijikkan akan menemani humanoid MC di sepanjang perjalanannya, seolah ia dibuang ke sebuah dunia baru yang bahkan tidak ia kenali. Scorn, garapan App Software yang dirilis pada tanggal 14 Oktober tahun 2022 untuk PC dan Xbox Series XS, adalah game terabsurd yang rilis tahun ini. Dengan visual yang sangat mengerikan dan berdarah-darah, dan nuansa tenang yang mencekam di sepanjang permainan, game ini mampu membuat sang pemain merasa tidak nyaman saat memainkannya. Penyajian kisahnya juga tidak menggunakan dialog sama sekali, melainkan melalui penggambaran visual dan berbagai hal mengerikan yang dialami oleh sang humanoid. Menemukan hal yang tidak biasa adalah hal yang biasa pada game ini. Contohnya saja, sadar sebuah gerbang besar hanya bisa dibuka menggunakan dua kunci yang harus ditarik secara bersamaan, humanoid MC mengambil gumpalan daging tempat makhluk lain yang disebut sebagai Mothman terjebak, untuk kemudian entah dibebaskan dari gumpalan daging tersebut, atau justru dibunuh. Dengan begitu, ia bisa menggunakan tangan Mothman untuk membantunya dalam membuka gerbang besar, sebelum kemudian meninggalkannya di sana. Gerbang besar terbuka, dan humanoid MC menggunakan elevator untuk naik ke area di atasnya, tempat ia mendapat senjata jarak dekat dan memasang 3 pilar batu pada organisme besar menyerupai pohon. Tiap pemasangan pilar batu akan memunculkan benda semacam setir, namun saat dia memutar setir ketiga, organisme pohon tiba-tiba saja meledak, membuat sisi area mengalami guncangan hebat, dan ledakan itu mengenai dirinya. Cairan lengket memenuhi sisi area, melahap humanoid MC yang jatuh tak berdaya. Beberapa jam berlalu, dan sisi area yang melahapnya telah menjadi kering, melekatkan sekujur tubuhnya pada organisme berwarna ungu yang secara perlahan melahap isi tubuhnya melalui selang yang terhubung pada bagian perut. Humanoid MC melepas selang itu, dan ia mendapati dirinya berada di hamparan gurun yang sunyi. Menyusuri area gurun, terlihat menara raksasa yang menjulang sangat tinggi, menara sama yang sempat dilihatnya saat pertama kali berupaya untuk merangkak keluar dari jeratan. Membiarkan dirinya dituntun oleh penglihatan itu, ia memasuki menara raksasa dan menemukan mekanisme kunci lain yang memerlukan sebuah kunci kerangka panjang. Untuk itu, sang humanoid menelusuri 4 cabang jalur berbeda untuk memperpanjang kunci kerangka, menggabungkan satu kerangka dengan kerangka lainnya. Sial, di tengah perjalanan, sesosok makhluk parasit melompat ke arahnya dan mengikat tubuhnya dari belakang. Dua tangan parasit mencabik bagian perutnya, menyebabkan pendarahan hebat di bagian itu. Sebanyak apapun humanoid MC berusaha untuk melawan, parasit tidak akan melepas tubuhnya. Tidak memberikannya pilihan lain selain melanjutkan perjalanan dengan mengetahui bahwa sang parasit akan membunuhnya secara perlahan. Pada akhirnya, ia berhasil memperpanjang kunci kerangka dan menggunakan kunci itu untuk menurunkan keempat organisme bunga berwarna merah. Bunga-bunga bermekaran, dan dari dalam salah satu bunga, makhluk humanoid lain berupaya untuk merangkak keluar, namun tidak sanggup berjalan. Humanoid MC menemukan alat dengan 6 bintik yang merupakan alat khusus untuk membuka sebagian besar gerbang di dalam menara raksasa. Bintik yang menyala menunjukkan level gerbang yang bisa dibuka, di mana bila hanya satu bintik yang menyala, maka alat itu hanya bisa membuka gerbang dengan sistem kunci satu bintik. Begitu juga dengan bintik 2, 3, sampai bintik 6. Intinya, fungsi dari alat ini sama seperti akses card pada sebuah pintu yang terbagi menjadi beberapa level. Pada area tertentu, akan ada benda khusus yang berfungsi untuk mengupgrade alat ini, menambahkan jumlah bintik yang menyala.
Perjalanan sang humanoid juga kerap kali terhambat oleh parasit yang terus mencabik bagian perutnya, dan semakin lama, dampaknya akan semakin parah. Di luar dugaan, terlepas dari sisi area yang tampak sangat hening dan mati, ada beberapa jenis monster yang menempati menara raksasa, dan mereka menganggap humanoid MC sebagai musuh. Beruntung, humanoid MC menemukan senjata jarak jauh yang mempermudahnya dalam melawan kawanan monster, dan setelah berpindah dari satu area ke area lainnya, dan menahan rasa sakit luar biasa yang ditimbulkan oleh cabikan parasit, serta menyelesaikan berbagai puzzle, ia berhasil memindahkan sebuah gondola yang membawanya masuk lebih dalam ke tempat yang semakin berbahaya. Humanoid MC harus berhadapan dengan monster besar penyeludup yang sangat sulit untuk dibunuh, dan yang lebih mengejutkan lagi, ia melihat sesosok makhluk raksasa. Tidak seperti monster lain yang terus menyerangnya, makhluk raksasa ini tidak melakukan apapun, hanya diam di satu tempat mengawasi area di sekitarnya. Meski begitu, humanoid MC mau tidak mau harus menyakitinya dengan membuka beberapa bagian badan makhluk itu menggunakan panel kendali yang tersebar di beberapa area. Seketika membuatnya terus diperhatikan oleh makhluk raksasa. Semua ini dilakukan olehnya agar ia bisa masuk ke dalam tubuh makhluk raksasa dan menaikkan 3 pilar puzzle labirin. Di tengah usaha mencari panel kendali, humanoid MC menemukan senjata besar yang sangat efektif untuk melawan monster besar penyeruduk. Namun di sisi lain, efek parasit di dalam tubuhnya semakin memburuk. Bahkan, organisme-organisme menyerupai akar pohon mulai terlihat meliliti kedua tangannya. Bagaimanapun juga, humanoid MC masih belum menyerah. Ia berhasil menaikkan 3 pilar puzzle labirin, dan hanya saat memainkan puzzle itu, entah apa yang terjadi, makhluk raksasa mengerang kesakitan, membuat sisi area terguncang hebat dan terhempas ke atas. Humanoid MC berjalan menuju satu-satunya jalan yang terbuka, dan saat melihat ke arah luar, makhluk raksasa sudah tidak terlihat lagi, menandakan bahwa makhluk itu sudah mati. Setelah melihat organisme melilit keluar dari dalam kakinya, ia menggunakan sebuah kereta untuk keluar dari menara raksasa menuju sebuah kastil megah bernama Polis. Polis adalah tempat yang paling bersih di antara semua area yang ia lalui, di mana pada dinding-dindingnya terdapat berbagai mural tubuh humanoid. Turun ke area bawah, terlihat dua robot humanoid yang sedang tidak aktif, dan pada salah satu tubuh, ia menemukan sebuah tabung kecil yang setengah bagiannya terisi dengan gumpalan daging. Humanoid MC mengambil tabung itu dan memasangnya pada sebuah alat penghancur, seketika membuka area baru tempat 3 tabung monster bernama homunculi disimpan. Ia mengambil salah satu homunculi dan memasangnya ke dalam perut sebuah cyborg, sebelum kemudian menghancurkan tabung itu dan mengambil homunculi untuk kemudian diletakkan di dalam mesin penghancur. Gumpalan dagingnya hancur masuk ke dalam tabung kecil, dan humanoid MC memasang tabung kecil itu pada salah satu robot humanoid, memindahkan gumpalan daging ke dalam tubuh sang robot. Beres memindahkan gumpalan daging ke dalam salah satu robot humanoid, ia hendak melakukan hal yang sama untuk robot humanoid kedua. Namun di luar dugaan, saat memasukkan homunculi ke dalam perut cyborg, homunculi tiba-tiba saja terbangun dan menggerakkan cyborg bersenjata grenade launcher untuk menyerangnya. Setelah melalui pertarungan sengit yang cukup memakan waktu, humanoid MC berhasil menumbangkan cyborg dengan menghancurkan homunculi. Ia mengambil senjata grenade launcher dari tangan cyborg dan meletakkan homunculi ke dalam alat penghancur, mengisi setengah tabung kecil dengan gumpalan daging. Hanya tersisa satu lagi. Humanoid MC hendak mengambil satu homunculi terakhir, namun sebelum bisa melakukan itu, pengaruh parasit di dalam tubuhnya semakin parah, membuat tangan kanannya dipenuhi oleh lilitan organisme secara menyeluruh. Ia tidak bisa lagi mengganti senjata, mengharuskannya untuk menggunakan grenade launcher. Dengan bersusah payah, humanoid MC memasukkan homunculi terakhir ke dalam perut cyborg, dan saat cyborg itu membuka bagian belakangnya, ia menembakkan grenade launcher ke dalamnya, seketika menumbangkan cyborg. Sama seperti sebelumnya, homunculi dimasukkan ke dalam alat penghancur, mengisi penuh tabung kecil dengan gumpalan daging. Sial, di saat yang tidak tepat ini, tangan kirinya juga ikut dililiti oleh organisme, sehingga ia tidak bisa memasang tabung kecil pada tubuh robot humanoid kedua. Kondisi ini memaksanya untuk mencari cara agar ia bisa terbebas dari pengaruh parasit. Humanoid MC terpaksa harus mencapit tangan kirinya sendiri menggunakan alat pencapit yang sangat berduri demi menghancurkan lilitan organisme untuk sementara waktu. Sebelum organisme kembali meliliti tangan kirinya, ia membuka berbagai gerbang yang kemudian membawanya pada sebuah mesin besar.
mesin yang dapat membebaskannya dari pengaruh parasit. Sayang, sesaat sebelum menggunakan mesin ini, sang parasit kembali mencabik perutnya, membuatnya semakin tidak berdaya. Meski begitu, pada akhirnya humanoid MC berhasil menggunakan mesin besar itu untuk menarik paksa parasit dari dalam tubuhnya. Sang parasit segera melarikan diri, memberikan humanoid MC sebuah kesempatan berharga untuk menggunakan sisa-sisa tenaganya untuk memasang tabung kecil pada tubuh robot humanoid kedua, memindahkan gumpalan daging di dalamnya ke dalam tubuh robot itu. Humanoid MC kemudian mengikat tubuhnya sendiri pada sebuah benda, membiarkan bagian otaknya untuk disambungkan dengan jaringan-jaringan di atasnya, seketika memindahkan kesadarannya pada kedua tubuh robot humanoid yang ia hidupkan. Kini, humanoid MC memegang kendali atas dua tubuh robot humanoid. Ia menggerakkan satu robot untuk membawa tubuhnya sendiri, sedangkan robot lainnya digunakan untuk membuka sebuah gerbang besar. Di tengah perjalanan membawa tubuhnya sendiri melalui jalan lurus yang mengarah pada area yang sangat terang, kesadaran humanoid MC tiba-tiba kembali pada tubuh aslinya. Ia mendapatkan hidupnya kembali, paling tidak sebelum ia sadar bahwa parasit yang sama masih mengikutinya. Jauh lebih ganas daripada sebelumnya, parasit itu menyerang humanoid MC yang sudah tidak berdaya, sebelum akhirnya mengambil kendali secara menyeluruh, menggagalkan usaha humanoid MC dalam mendapatkan hidupnya kembali, mengubahnya menjadi gumpalan daging yang terjerat sepenuhnya oleh organisme parasit. Kisah Scorn berakhir dengan bad ending, meninggalkan tanda tanya besar akan apa yang sebenarnya terjadi. Untuk itu, mari kita coba memahami makna dan pesan yang hendak disampaikan App Software melalui kisah mengerikan game Scorn. Dunia yang dihadirkan para game Scorn tidak memiliki kesamaan apapun dengan dunia tempat kita para manusia berada saat ini. Pendapat paling populer yang sering muncul dari para pemain, perancang teori maupun penonton adalah bahwa humanoid MC berada di planet alien, yang artinya para monster yang ia temui di sepanjang perjalanan adalah alien. Pemikiran seperti itu memang sangat wajar, mengingat sang developer menjadikan H.R. Giger, pencipta Alien, sebagai inspirasi utama mereka. Tapi bisa kami katakan bahwa dunia pada Gamescom bukanlah planet alien, melainkan dunia tempat manusia tinggal, alias bumi. Kenapa kami bisa menyimpulkan demikian? Hal ini sudah dikonfirmasi oleh Lubomir Peklar selaku direktur game melalui artbook Scorn. Sejak game Scorn pertama kali diumumkan, banyak orang menyebut dunianya sebagai planet alien. Itu tidak benar. Dunia pada game Scorn adalah sebuah ekstrapolasi dari dunia kita. Kami mendorongnya sampai batas akhir. Dunia pada game Scorn adalah sebuah ekstrapolasi dari dunia kita. Apa itu ekstrapolasi? Ekstrapolasi adalah tindakan memperkirakan atau menyimpulkan sesuatu dengan mengasumsikan bahwa tren yang ada akan terus berlanjut atau metode saat ini akan tetap berlaku. Artinya, dunia yang dihadirkan pada game ini adalah planet bumi di masa depan, entah itu ratusan, ribuan, atau jutaan tahun ke depan. Paling tidak, App Software selaku sang developer memprediksi bahwa planet bumi akan lambat laun merusak. Tren seperti apa yang dimaksud, yang kemudian secara perlahan merusak kondisi bumi?
macam-macam, mulai dari pemanasan global, perusakan lingkungan, kebersihan yang tidak dijaga dengan baik, dan berbagai hal lain yang memang sudah terjadi sedari dulu. Tapi satu hal yang menjadi perhatian khusus adalah perkembangan teknologi dunia dan penggunaan gadget. Peklar menjelaskan bahwa ada 3 tema utama yang menjadi dalam tanda kutip payung dari Gamescorn. Di antaranya adalah eksistensi, antropi, dan hubungan antara manusia dan teknologi. Pada Gamescorn, teknologi sudah jauh berkembang pesat, sampai-sampai kita tidak lagi mengenalinya. Sistem kunci yang sangat bervariasi, senjata yang bisa dicopot pasang dengan sangat mudah, dan berbagai macam mesin yang dapat memindahkan kesadaran seseorang ke dalam tubuh robot humanoid. Kenyataannya, dalam proses penggarapan game ini, Peklar terus bertanya-tanya, apakah manusia telah kehilangan diri dan esensi mereka? Dan apakah kita semua telah kewalahan dengan teknologi yang terus berkembang? Dalam dunia Scorn, makhluk humanoid yang kita lihat, termasuk sang tokoh utama atau yang di sini kita sebut sebagai humanoid MC, tidak lahir dari dalam rahim ataupun laboratorium, melainkan berasal dari dinding besar yang disebut sebagai Genesis Wall oleh pihak developer. Pecahan tidak natural pada sisi samping Genesis Wall melahirkan sosok humanoid, tapi tidak ada kejelasan apapun mengenai apa yang membuat humanoid ini hidup. Peklar tidak ingin menjelaskan hal ini lebih dalam, mengatakan bahwa kelahiran humanoid terjadi begitu saja. Setelah membaca sebagian besar penjelasan yang dimuat dalam artbook Scorn, menurut pendapat kami pribadi, dalam game ini ras manusia sudah punah, meninggalkan bumi dalam keadaan hancur berantakan. Lambat laun, dari organisme-organisme yang menempel di mana-mana, dan teknologi yang juga ikut berkembang sendiri melalui sistem AI, kehidupan mulai terbentuk kembali. Humanoid terlahir dari Genesis Wall, dan makhluk parasit hendak menjadikan tubuh humanoid sebagai inangnya, berupaya untuk mengambil kendali humanoid secara penuh. Selain itu, ada juga beberapa jenis monster yang harus dihadapi oleh humanoid MC di sepanjang perjalanan. Monster-monster ini disebut sebagai makhluk kawa, dan mereka terbentuk dari sisa-sisa jaringan hidup yang menyatu, membentuk organisme hidup yang berbahaya. Di awal permainan, kita diperlihatkan humanoid MC yang baru saja mendapatkan kehidupan, dan tanpa mengetahui apa yang terjadi, ia menyusuri tiap area yang ada. Tujuan utama sang humanoid masih belum terlalu jelas, tapi ada kemungkinan bahwa ia melakukan perjalanan panjang itu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Lebih tepatnya, ia ingin dilahirkan kembali. Hal ini terbukti dari salah satu tema besar yang menjadi dasar dalam pembuatan sang protagonis, yaitu Reborn, terlahir kembali. Sayang, seperti yang kita semua ketahui, terlepas dari pencapaian besar humanoid MC yang telah berhasil memindahkan kesadarannya ke dalam 2 robot humanoid berbeda, ia malah berakhir diserang oleh makhluk parasit, membuat sekujur tubuhnya terjerat secara menyeluruh. Menurut penjelasan pada artbook Scorn, bentukan humanoid MC yang kita lihat di bagian akhir game menunjukkan bahwa makhluk parasit sudah benar-benar mengambil kendali penuh atas tubuh sang protagonis secara menyeluruh, dan humanoid MC tidak bisa melakukan apa-apa lagi untuk membebaskan dirinya. Apakah akan ada humanoid lain yang terlahir yang akan berhasil mendapatkan kehidupan yang lebih baik? Kita tidak pernah tahu. Kenyataannya, selain humanoid MC, sudah banyak humanoid lain yang berakhir tewas dalam perjalanan, terlihat dari sejumlah kerangka humanoid dan beberapa humanoid yang ditemukan dalam keadaan tak berdaya. Paling tidak, itulah penjelasan yang bisa kami simpulkan dari kisah Scorn mengenai kehidupan dunia manusia di masa depan yang sangat tidak layak huni. Sesuai dengan perkataan sang developer, tidak ada cerita yang terdefinisi dengan baik pada game ini. Maka dari itu, tiap orang akan memiliki interpretasi berbeda terhadap apa yang mereka lihat dalam game Scorn. Gimana menurut pendapat kalian? Apakah dunia kita akan berakhir seperti dunia yang digambarkan oleh game Scorn? Silakan berpendapat di kolom komentar di bawah. Ending Scorn memang terasa sangat menggantung. Begitu juga dengan video